Ini saya menggunakan 250 gram kedelai, saya rendam semalaman. Terus kita masak-masak seperti ini biar kulit arinya terlepas. Lepas semua. Kita bilas hingga bersih. Tiriskan. Kemudian kita taruh nanti. Kita kasih air hingga kedelai terendam semua. Kita masak hingga mendidih. Kita sudah mendidih seperti ini. Matikan kompor. Kemudian kita saring lagi. Kemudian kita masukkan kedelainya yang sudah ditiriskan tadi ke dalam blender. 500 ml. Bisa menggunakan saringan kain yang bersih. Kita peras. Kita masukkan blender lagi untuk ampasnya tadi. Kasih air 500 ml lagi. Kita blender lagi. Jadi totalnya 5 kali blenderan Bunda Mila cantik. Total airnya 2,5 liter. 2,5 liter air ya Bunda cantik. Dan sedikitnya vanili. Kita masak hingga mendidih bunda-bunda cantik. Ini matikan kompornya. Tunggu hingga dingin ya bunda-bunda cantik.
Saatnya untuk ditaruh di botol ya, benar-benar cantik udah dingin. Kita tetap saring lagi. Jika ingin ada perasa, dikasih perisai makanan seperti ini, rasa stroberi, rasa coklat, ataupun rasa melon. Tinggal tambahkan setetes ataupun 2 tetes ya, benar-benar cantik. Benar-benar cantik.